ibadat puasa selama sebulan di dalam bulan Ramadan. Bertemakan Aidilfitri di perantauan, Unimas membawa kelainan dengan mendalami perasaan mereka yang beraya menyambut Syawal Kartini di perantauan. Di hari raya terkenang daku kepada si. Menariknya sambutan raya kali ini dimaknakan lagi dengan keberangkatan hadir Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Haji Abdul Taib Mahmud dan Yang Amat Berbahagia, Tok Puan Datuk Sri Raga Kudri Taib sebagai tetamu kehormat. Berkonsepkan 15 kediaman terbuka dari pelbagai negara dari rantau Asia dan Australia, Eropah, Amerika Utara dan Selatan, Afrika dan Timur Tengah, setiap kediaman dihias cantik dan menyediakan hidangan dengan konsep berlanggar meja seperti amalan di kampung-kampung agar semua tetamu boleh menikmati juadah sambil beramah mesra dan berkenalan antara satu sama lain. My name is Dr. Rahmanullah Khan from Pakistan and I want to wish Salamat Hari Raya to all Malaysian people from bottom of my heart. I really like celebrating Idul Fitri. Perayaan Hari Raya di Malaysia sebenarnya tak jauh berbeda dengan di Indonesia. Makan dengan hanya mengenakan tas yang sebenarnya ada kesamaan dengan hari di Indonesia. Sambutan Aidilfitri Unimas kali ini juga memberi peluang kepada tetamu untuk merasai pelbagai juadah antarabangsa, antaranya seperti makanan dari Hawaii dan Arab Saudi. Kehadiran staf dan pelajar antarabangsa Unimas yang menyambut perayaan di Bumi Kenyalang ini turut dimeriahkan lagi dengan aktiviti lazim masyarakat Malaysia seperti pertandingan karaoke dan anyaman ketupat yang paling kreatif dan terpantas. Sambutan Hari Raya pastinya berbeza di negara-negara seperti Netherlands, United Kingdom dan Australia daripada negara Malaysia. Sebelum berpisah, disaksikan ucapan rakaman staf-staf dan pelajar Unimas yang beraya sebagai perantau pada Syawal tahun ini. Saya Sheila Lim, University of Amsterdam bersama suami Zul Ali ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin. Saya Abdul Razak bin Hussein dan isteri saya Saparina Ahmad serta anak kami Khalisha Alia dari Wageningen University, Netherlands ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua keluarga kami di Sarawak serta rakan-rakan yang menali diri kami. Maaf zahir dan batin. Saya Nur Zaimah Ubaidillah dan saya Hafizah Abdul Halim Yun dari University of Leeds, UK ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya Hafizah binti Nahrawi daripada University of Georgia, Amerika Syarikat ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh ahli keluarga di Kuching, Sarawak dan juga sahabat handai di mana jua berada. Selamat Hari Raya. Kami dari Indonesia, kami pensyarah di Unimas di Jurusan Farma. Kami bersama mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat di Malaysia dan juga di Indonesia. Kami pelajar Fakulti Sains Sosial, Program Kajian Komunikasi ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada keluarga kami yang berada di Sabah dan Johor. Satu-satunya universiti awal di Malaysia memperolehkan perayaan Hari Raya Aidilfitri.
Tajwid yang disempurnakan oleh Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim bin Suaidi, Naib Chancellor UNIMAS, dijadikan sebagai simbolik perasmian Ngabang Gawai UNIMAS 2015 yang merupakan aktiviti lazim kaum Dayak di Sarawak. Sebanyak 19 ruai telah dibuka dengan pelbagai jenis hidangan suku kaum Dayak, dan perayaan ini juga disambut sebagai tanda kesyukuran terima kasih kepada Petara atau Tuhan pada setiap kali selepas musim menuai dan sebelum memulakan penanaman untuk musim seterusnya. Sedang berlangsung sekarang ialah pertandingan kumpulan keling yang disertai oleh staf akademik dan bukan akademik UNIMAS. Tahun ini lebih lagi meriah daripada tahun lepas kerana lebih ramai PTJ ataupun pusat aktiviti yang telah menyertainya, dan bilangan kumang dan keling juga telah bertambah daripada tahun lepas. Peserta-peserta juga terdiri daripada berbilang kaum, bukan sahaja masyarakat Dayak, iaitu terdiri daripada Ibat, Bidayu, orang Urdu yang terdiri daripada Bina, Kelabu, Kayan dan Murun. Saya memakai pakaian tradisi orang Ulu kaum Kenyah. Saya merasakan sangat gembira dan sangat excited pada hari ini, dan sebagai seorang pensyarah di UNIMAS, saya sangat berbangga kerana dapat menyertai acara seperti ini dan menjadi sejarah di Fakulti Sains dan Teknologi Sumber, dan saya tidak menjangkakan yang saya memenangi keling UNIMAS 2015. Dan saya amat bangga kerana ini pertama kali saya memakai beban iban yang amat lengkap, dan pertama kali juga memakainya di dalam kampus ini. Kami sebagai warga UNIMAS amat berbangga dan gembira kerana dapat menyambut majlis Ngabang Gawai 2015 ini, di mana ianya dapat mengeratkan lagi persefahaman dan keakraban di antara staf. Ngabang Gawai UNIMAS 2015 turut dimeriahkan lagi dengan netas renyai simbolik memberi hadiah kepada pahlawan dan ngiling bidai sebagai upacara penutupan majlis. Alhamdulillah pada hari ini kita telah berjaya mengadakan majlis gawai Dayak peringkat universiti bagi tahun 2015, yang mana telah dianjurkan oleh Persatuan Pengurus UNIMAS dan telah melibatkan semua fakulti, pusat dan institut di universiti ini. Dan alhamdulillah saya bersyukur bahawa ianya satu majlis yang sangat berjaya, dan rata-rata semua happy dan enjoy di majlis pada hari ini. Terima kasih, dan kita berdoa keakraban yang kita saksikan di antara warga UNIMAS di sini akan diteruskan semasa mereka bertugas di universiti, insyaAllah. Diharapkan paparan lensa siswa kali ini dapat melestarikan kekayaan dan keunikan adat budaya tempatan untuk kekal dihargai oleh generasi akan datang. Bagi pihak ahli lembaga pengarah universiti, Lord Chancellor dan seluruh warga Universiti Malaysia Sarawak, ini ucapkan Selamat Hari Gawai, Gaya Guru Gerai Gamai, Lantang Senang, Wan Tua. Selamat berdapat lagi, Suak Ba'u.